Kembali lagi bersama Jaja Kabletek. Salam Cikla. Di kesempatan kali ini kita akan mereview ya motor yang mau dijual. Ini dari Culun Poles ya. Ini garapan Culun Poles. Kita review. Lah, lo kan punya Culun Poles. Dan kebetulan motor ini dijual. Sebelum dijual kita review biar kalian paham apa saja part-partnya yang nempel di motor ini. Untuk kalian yang pengen bangun CB, kalian bisa hubungi Culun Poles juga, karena ini juga iki tak wong iki ya. Iya ya. Oh, tak udah. Cakre keliru tadi. Tapi kira iki garapan, soalnya kok story ini juragan-juragan. Ternyata punya sendiri ya, bosku ya. Ini dijual harga 35. Untuk speknya kita review dengan jelas, oke? Kita mulai dari awal, dari basicnya. Ini bukan basic, tapi ini asli 125. Rangkanya juga masih bawaan, pakai K2 dan sudah ditata. Kita review tatanannya mulai depan sampai belakang, oke? Oke. Kita review dari part seperti biasanya, yaitu depan atas. Untuk holder kanan kiri pakai Ninja, dan stang ini pakai Dai. Terus lanjut ke bagian badok lampu menggunakan YL, tapi yang repro. Oke, kita review badok lampunya, dan diaplikasikan dengan lampu Demaker 16 titik. Kemudian kita lanjut ke bagian kupingan menggunakan K5 ya bosku ya. Ini ori apa enggak, Mas? Enggak ya, yang wheel proof ya. Ini yang wheel proof. Terus kita lanjut ke bagian skok depan ini menggunakan apa? Skok depan ini menggunakan Ninja Serpico, jadi cakram kiri. Untuk T-nya sendiri ini menggunakan yang atas Ninja RR dari review, diaplikasikan dengan Racer CBR LED, dan yang bawah ini menggunakan Fiction Ultra New ini. New ya. Oke. Lanjut ke bagian sebelah kirinya, yaitu bagian kaliper. Untuk kaliper ini menggunakan Sumitomo, tapi yang beda tipe ya. Ini Sumitomo yang apa enggak tahu, barangkali ada yang tahu ngono ya. Iya. Soalnya beda. Ini iki bracket-e sing model apa lek ngarani? Iki loh, kalau Sumitomo yang ini kan model monoblok ya, lah beda R6. Kalau tromolnya sendiri menggunakan Jialing. Kita review tromol Jialing seperti apa ya. Ya beginilah. Untuk piringannya, ini tempatnya sempit ini ya bosku ya, tapi boys ini dengan nuansa kebali-baliannya. Oke, kita lanjut. Untuk piringan ini menggunakan R9 ya. R9 floating. Kita review piringannya. Oke, kita lanjut ke bagian tangki. Tangkinya sendiri ini pakai 125 orisinil. Kita review tangkinya bosku ya. Oke. Dan tutupnya ini pakai heli bar. Kalian bisa melihat seberapa banyak isi bensin kalian di sini. Enak ini. Terus lanjut ke bagian tadi belum ya, pengereman. Master rem pakai R25. Kiri juga kopling juga R25. Enteng bosku ya. Terus lanjut skok belakang. Ini skok belakang sering jadi pertanyaan. Skok belakang menggunakan Kaisar. Iki peda apa? Motor Cina katanya ya. Jarang Kaisar Ruby, jarang ada yang pakai. Kita review skoknya. Low. Wes. Untuk selebar belakang ini menggunakan press, kok press. Ini tatanan made in Bustanul. Ini kita review ya. Wah. Detailnya ini seperti ori ya, apa ini daripada kaulah sebut merek ya. Ya, kita review ya, barangkali ada yang pengen slebor seperti ini, kalian bisa cek Instagramnya
di bawah sini. Oke. Untuk pangkon stop lamp ini menggunakan V80. Terus ini yang anu ya Mas ya. Apa ini? Rebro. Iya, yang rebro-rebroan itu. Terus bagian belakang, tromol belakang. Ini tromolnya pakai KE. Kita review tromolnya bosku ya. Weh. Untuk kaki-kaki sendiri ini menggunakan ukuran 185/215 dan banyak ini menggunakan Michelin. Untuk yang depan ini ukuran 90/80, yang belakang 100/80. Kita review kaki-kaki depan belakang, barangkali ada yang terinspirasi bangun CB dengan kaki-kaki ukuran tersebut ya bosku ya. Kita review. Untuk tampilannya ini terlihat gendut ya bosku ya. Kita review dari depan dulu ya bosku ya. Joss. Oke, lanjut ke bagian push step belakang. Push step belakang menggunakan MT25 ya. MT25 ini seperti ini. Jarang ada yang menggunakan ini bosku ya. Terus kita lanjut ke bagian arm. Arm masih seperti pada umumnya, yaitu pakai Kawasaki KC ya bosku ya. Ya. Untuk knalpot ini menggunakan HM Keh apa kaki? Kaki. Keh. KEG. KEG original mulus non las. Ya. Ini dijual dengan harga yang membawa kualitas WNA. Coba kita lanjut ke bagian kiri ya bosku ya. Kita review bak mesinnya ya. CB125 ini masih bertahan dengan kalter tipis karena biar terlihat orisinilnya ya bosku ya. Dan bloknya ini menggunakan Tiger, cuman sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar menyerupai blok orinya, yaitu ori Honda CB. Ini lagi mulai sih yos neng culun polis lur gak di dindi ya. Jadi culun polis itu serba bisa bosku ya, bisa menata rangka, terus moles bakul sembarang kalir los. Kalian bisa cek Instagram ownernya ya di bawah sini. Oke, kita lanjut ke bagian spek mesin yang terakhir nih ya. Spek mesin ya, ini seperti pada umumnya, ini standar Tiger. Yo, standar Tiger Noken Cam ya. Noken Cam karburator ini menggunakan ini super irit ini ya. Pro series bos ya, dengan cover andalannya. Untuk bel ini menggunakan original Uhul ya, GL100. Kita review bunyi belnya, ini pastinya keras bosku ya. Hunter. Oke. Dan kalter kanannya ini masih menggunakan CB setriko, cuma sudah di custom ini ya. Jadi ini setutnya udah dipindah di sini. Enteng kok lur. Jadi motor ini dipertahankan se apa ya? Untuk mesinnya maksudnya. Kalter masih CB semua. Jadi ciamis lah. Untuk pedal rem ini menggunakan Bustan juga ini Mas ya. Apa ori? Ori. Hah? Enggak ini loh. Pedal rem. Ya, sama Repro. Repro ya. Oke, tapi api koyo ori. Cuma ini gini kotak tok ya. Oke. Untuk yang minat kalian bisa WA langsung ownernya Culun Poles di bawah sini, atau kalian bisa DM di sini Instagramnya untuk negosiasinya ya. Oke. Harganya tadi udah jelaskan 35. Bisa naik dikit dengan selebor orisinil Japan. Oke, masuk ya guys. Oke, cukup sekian review singkat kali ini. Dan semoga menginspirasi dan semoga membantu kalian buat yang pengen CB tanpa ribet beli jadi langsung aja. Cukup sekian. Salam cekluak, boy ngomong lur ngomong ngopoi. Tangi turu.
Oke, terima kasih Mas Culun Boles ya. Mantap. Jangan lupa subscribe, subscribe like di Kak Project. Mantap.